Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'd Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Mulai kesempatan kali ini kita akan membaca dan mentelaah uh, Buku berjudul Asasiyatun fil iktisadil manzili hal-hal yang mendasar atau prinsip-prinsip dasar dalam uh, ekonomi keluarga. Ya. Ya, buku ini berbicara tentang masalah mengelola keuangan uh, keluarga. Ditulis oleh Syekh Dr. lebih Najib Abdullah ya. Al-Adni Al-Yamani, hafizallahu taala wa wafakahu. Kita mulai dari halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Fa'inal ikhtisad al Sesungguhnya ya, ekonomi rumah tangga itu yaktasibu aha ya, ahamiyatahu memiliki urgensi dari sisi Pengaruhnya terhadap al-ikhtisat, al kulli al mujtama lil mujtama ekonomi secara keseluruhan bagi satu masyarakat. Atau mungkin bahasa Indonesia-nya ekonomi makro di satu negara. Karena keluarga ya, adalah benih penyusun ya, masyarakat. Demikian juga ekonomi rumah tangga itu ya, adalah uh, asas dan asas masyarakat. Alat itu hati itu namta ya. al-iqtisadi yang menentukan pola ekonomi yang berkembang di satu masyarakat. Baik dari sisi istihlakian, dari sisi konsumsi atau intajian ataupun dari sisi produksi. al al-a'ili dan dinilailah bahasanya keluarga atau bagian dari keluarga adalah salah satu komponen penyusun anatids an al-mahalli, ya, produksi satu daerah atau satu wilayah. anatids ya. an ma'ali al-ijmali, ya, itu di catatan kaki adalah bahasa Arab untuk GDP. Ini istilah ekonomi cross ya. domestic product GDP disebut dalam bahasa Indonesia ya yeah, Produk domestik bruto, yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian satu negara. yang bahasa Arabnya GDP itu ijmali qimati silai wal khodamat an adalah global atau total dari nilai barang dan jasa an yang akhir yang Allah tiakum mustama bi intajiha yang diproduksi oleh satu masyarakat selama satu tahun tertentu. Ya, kalau di bahasa Indonesia GDP dapat mengukur dua hal total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total belanja negara untuk pembelian barang berarti niha itu total <tuh>. ya, niha itu total pembelanja negara untuk membeli barang dan jasa hasil perekonomian atau ijmali uh, total ya total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh satu masyarakat dalam rentang satu tahun tertentu Wa al-infak al-kulli, dan uh, disebut juga dengan belanja total, AE, AE itu definisinya tolabul mustama al-kulli, seluruh masyarakat, uh, permintaan seluruh masyarakat kawan dan GDP itu tersusun dari dua bagian, faktor C dan faktor I, ditambah faktor G. Faktor C adalah al al-a'ili, belanja rumah tangga atau ini bagian rumah tangga, kemudian al al-intaji, bagian dari produksi, kemudian G adalah al alhukumi. al-hukumi, dari pemerintah dan ditambah kota al khariji eh, bagian dari eksternal as-sadirat wal-waridat impor dan ekspor al-waridat yang datang berarti impor sadirat so berarti ekspor Mah pelajaran ekonomi ya. Hmm. Nah, kemudian ya kembali ke atas. Maka tadi eh uh, kondisi ekonomi keluarga adalah ahadul mukawina dinatij al mahali adalah salah satu komponen penyusun ya, produksi negara. Anatij al-mahalli atau GDP. Hai <tuh> suyakum wahadal kita di mana komponen keluarga ini melakukan bitah wili juz'in min mudakharatihi mengubah bagian dari simpanannya menjadi investasi melalui berbagai macam al-mu'asasat atau wiliyah Ya, berbagai macam lembaga penyedia dana yang lembaga-lembaga ini adalah tumasil merepresentasikan, mewakili al wasit perantara antaranya wabain al dan para investor. oleh karena itu maka anadid al-mahali tadi GDP li'ai daulatin bagi negara manapun sangat terpengaruh dengan faktor uh, ekonomi keluarga ijaban wasalban positif dan negatifnya mimayan akisu yang ini tak tercerminkan yang akis tercermin atau terefleksikan ala mustama kesejahteraan masyarakat atau tidak sejahteranya Fal amnu al iktisad lil usra maka terkendalinya ekonomi keluarga wa al mihwar arais rais dia adalah faktor yang faktor utama untuk fil amni al mustama untuk terkendalinya ekonomi satu masyarakat. Halaman 6. Kemudian perilaku ekonomi keluarga itu juga memberikan pengaruh pada anggota keluarga dan memberikan peran dalam terbentuknya saksiah ikhtisadiah, kepribadian ekonomi yang ini menyebabkan perubahan warna ekonomi di satu masyarakat. Wamima taqaddam dari uraian yang lewat jelaslah seberapa jauh ada peran. Alat itu asiru fiha al di mana keluarga itu memiliki pengaruh terhadap bagi ekonomi al kulli, ekonomi kondisi ekonomi makronya, kondisi ekonomi satu negara hirsan dan dalam rangka antusias supaya pengaruh ekonomi keluarga itu adalah pengaruh yang ijabian pengaruh yang positif tercurah pada maslahat umum bagi satu masyarakat maka pengaruh tersebut pengaruh dari ekonomi keluarga tersebut labuta tidak boleh tidak harus sejalan dengan tujuan syariat Islam wama badi dan prinsip-prinsip dasarnya wa abjadiyatil al-iqtisadi al-islami dan dasar-dasar ekonomi Islam atau prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Maka buku tipis yang ringkas ini hadir untuk mem uh, untuk memberi saham atau kontribusi dan peran untuk mewujudkan tujuan tersebut. termasuk al-iqtisadiyah supaya memegangi erat-erat ya, ajaran ekonomi itu tada Yunan adalah karena motivasi agama dan ketaatan bukan semata-mata budaya dan kebiasaan sahah Baktul Afkar asalbia dan untuk mengoreksi sebagian pemikiran-pemikiran negatif yang menjadi sangkan banyak orang ya, yang disangka oleh banyak orang syariat memotivasinya apa itu eh, mbak pemikiran negatif yang dimaksudkan catatan kaki satu contohnya seperti sangkaan banyak orang bahasanya syariat Islam memotivasi untuk tidak bekerja dan fokus ibadah atau menyibukkan diri dengan dakwah dan mengajar itu bisa menjadi faktor pembenar litar kita kasub untuk meninggalkan berbisnis. Atau syariat Islam tahu soal infak awalan bi awal atau anggapan bahasa syariat Islam itu memotivasi untuk berinfak awalan bi awal terus menerus dan mencela menabung. Benarkah menabung itu tercela dalam Islam? Ini nanti akan dibahas di buku ini. Wa dan sangkaan-sangkaan yang tidak benar di bab ekonomi, ya, sangkaan-sangkaan tidak benar di, terkait dengan ekonomi, TV uh, aktivisme yang nanti akan dibahas di ya, di tempatnya. Nah, ini diantara uh, maka di sini sampaikan tujuan dari penulisan buku ini supaya orang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya itu karena motivasi agama dan bukan budaya dan kebiasaan kemudian mati, uh, tujuan yang lainnya adalah meluruskan pemikiran negatif yang dianut sebagian orang uh, yang dianggap itu adalah bagian dari ajaran Islam berkaitan dengan ekonomi padahal tidak aku namai buku ini dengan asasiat fil ikhtisat al manzili dasar-dasar ekonomi rumah tangga atau ekonomi keluarga dan aku jadikan buku ini terdiri dari enam pembahasan yaitu uh, ya al-iktisab mencari pahala niat yang benar dalam belanja wal ikhtisab dan dalam bekerja. Kemudian uh, kaedah kaidah syariat dalam mengatur uh, uh, pembelanjaan keluarga. Tadbir, pengaturan masrufat eh, pembelanjaan atau pembelanjaan keluarga. Kemudian yang ketiga, menabung dan urgensinya bagi satu keluarga. Kemudian al-masru'at al-manziliyah, uh, proyek keluarga dan ekonomi keluarga. Ekonomi rumah tangga. Kemudian wanita dan ekonomi keluarga. Kemudian anak-anak dan pendidikan ekonomi. Pendidikan kesadaran ekonomi. Aku mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan Nah, karya ini ikhlas karena mengharap bacaannya yang mulia dan demikian manfaat bagi ya, penulisnya, bagi pembacanya, bagi yang membacakannya, demikian juga bagi semua orang yang menyimak kajiannya baik secara uh, live ataupun secara rekaman atau rekamannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafina yaumuddin walhamdulillahirabbil alamin. ya halaman 9. Ya. Al-ihtisab berharap pahala atau niat yang ikhlas dan benar finnafaqa dalam pembelanjaan uh, wal ikhtisab dan dalam bekerja. Ina af'alul mukallafi al i'ti, i'ti, uh, maka perbuatan mukallaf yang merupakan perbuatan non ibadah itu tidak disyaratkan supaya sah dan mencukupi tidak ada syarat pelakunya harus pasang niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak ada pahalanya kecuali jika ya... Jika seorang itu melakukannya karena mencari wajah Allah Azza wa Jalla dan dia niatkan perbuatan tersebut sebagai alat bantu untuk taat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Falau akala maka seandainya ada orang yang makan dengan niat menghilangkan rasa sakit karena lapar atau bernikmat-nikmat dengan makanan hasallahu dalik maka itu akan terwujud dan tidak ada pahala baginya. Bikila fima laukosoda lain hanya kalau dia berniat ketika mengkonsumsi makanan atau kawi menguatkan badan untuk taat kepada Allah al maula azza wa jalla. maka tentu perbuatan kita itu ada perbuatan yang nilainya adalah ritual ibadah bagian dari ritual ibadah semacam sholat, puasa dan yang lain maka amal-amal ini agar sah tidak boleh tidak harus pasang niat dengan niat yang benar, niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan niat ya bahasanya perbuatan tersebut ditujukan hanya untuk dan karena Allah subhanahu wa ta'ala namun kalau aktivitas non ritual ibadah, tidur, makan, minum, dan seterusnya atau maka untuk sahnya itu tidak perlu niat. Tapi kalau mau berpahala harus dengan niat. Ini kalau mau berpahala harus dengan pasang niat yang benar ketika hendak melakukannya. Ini perbedaan antara eh, perbuatan yang bersifat abudi, perbuatan yang merupakan ritual ibadah dan perbuatan yang disebut dengan adah atau al-af'al al-i'tiyadiyah. Ya, sebagaimana disampaikan oleh ya, Sa Umar Al-Ashqar di kitabnya An-Niyat Fil Ibadat Beliau katakan niat adalah Faktor pengubah yang menakjubkan ya, diman, uh, Meskipun dia Tidaklah mengubah benda mati Dari satu jenis ke uh, Ila nau'in akhar Minal jamat kepada bentuk benda mati yang lainnya. Namun menakjubkannya niat itu tuhawilul mengubah perbuatan-perbuatan non ibadat, non ritual ibadah yang itu akan hancur dan lenyap dengan semata-mata selesai mengerjakannya diubah menjadi il a'malin baqiyatin amal yang abadi dan abadi. Maka makanan, minuman, kemudian ya, pernikahan atau hubungan biologis, semua itu akan hilang dan pergi. Namun, jika pelakunya, seorang hamba yang melakukannya, berniat dengannya dengan niat yang benar, semacam yanwia ataqawiyah, ka'iyanwi ataqawiyah bito'ami wasyarabi, semacam Makan dan minum itu dengan uh, berniat supaya kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan semisal uh, melindungi dirinya dari zina dengan menikah. Dan demikian juga pasang niat mencari anak yang salah yang menyembah Allah dan berjihad di jalannya fa ina fa inna hadil maka aktivitas-aktivitas ini berubah menjadi aktivitas dan amal yang abadi dan amal kebaikan. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa sadaqah. Jika seorang itu jika seorang suami menafkahi istrinya dan dia Ya, berniat untuk mendapatkan pahala yaitu berniat dengan niat yang benar maka nafkah untuk istri itu adalah nilainya sedekah atau berpahala bagi suami fal infak, maka menafkahi memberi uang belanja asalkan niatnya adalah niat ihtisab berharap pahala maka dia berubah menjadi sedekah yang akan disimpan pahalanya dan pahalanya untuk pelakunya halaman 10. Maka belanja keluarga termasuk dalam bingkai ini. Maka seorang suami seorang ayah yang menafkahi keluarganya dan jika dia berharap pahala dan dia niatkan mengharap wajah Allah Azza wa Jalla dengan nafkahnya, maka dia diberi pahala dan pahala. Wabidzalika maka dengan pasang niat yang benar, seorang suami mendapatkan dua hal Pertama, husulun nafkah dia telah betul-betul ya, menafkahi dan memberikan uang belanja untuk keluarganya. Kemudian yang kedua mendapatkan pahala. ada demikian, lain hanya dengan mencarat ada tuh bil ala usratihi. Lain hanya dengan seorang suami yang menafkahi keluarganya dikarenakan ya biasanya, dikarenakan kebiasaan tanpa menghadirkan niat untuk mendapatkan pahala yang menjadi dampak atau derivat atau turunan dari hal itu. Ini, dari menafkai. Maka dia tidak fa'inaulayah sululahu. Ini, maka pahala itu tidak dia dapatkan. Meskipun menafkai itu telah terjadi. Sahihatan sebagai perbuatan yang sah dan mencukupi. Wa dan diantara dalil yang menunjukkan ala tarattu bisawabi adanya dampak pahala bagi orang yang berniat dengan infaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu lan tunfiqa nafaqatan tidaklah engkau membelanjakan tidaklah engkau melakukan pembelanjaan dan niat niat yang benar tabtaghi wajah Allahi, engkau mencari dengannya wajah Allah taala ila ujir ta'aliha kecuali engkau mendapatkan pahala karenanya sampai-sampai suapan makanan yang kau letakkan di mulut istrimu dari orang yang telah lewat jelaslah bahasanya manusia terbagi menjadi uh, tiga kategori yang pertama, orang yang teledor dalam menafkahi keluarganya padahal dia mampu. Maka orang ini berdosa karena kecerobohannya dalam hal yang Allah wajibkan padanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafabil mar'i ithman ayudhayya man, man yakutu. Cukuplah seorang laki-laki itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Yang kedua, Ya, seorang suami, seorang laki-laki yang menafkahi keluarganya dengan motivasi adat dan kebiasaan. Ya, biasanya suami normalnya suami nanti enggak normal kalau saya enggak ngasih nafkah sama anak dan istri. dia cuma berdasarkan kebiasaan, norma dan kenormalan. Adatan sebagai kebiasaan tanpa berniat untuk cari pahala. Fataka'u nafakatuhu mujiziatan maka nafkah yang dia berikan itu sah, akan tapi tidak ada pahala baginya. Karena tidak ada niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla ala usratihi dengan memberikan nafkah pada keluarganya. Kemudian yang ideal adalah manusia jenis yang ketiga adalah suami seorang ayah yang menafkahi keluarganya karena mencari wajah Allah Azza wa Jalla maka nafkahnya itu taqa'u mujizi'atan itu sudah mencukupi telah menggugurkan kewajiban sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami dan dia mendapatkan pahala dan inilah level yang paling tinggi maka menafkahi keluarga itu adalah ketaatan dan amal yang mendekatkan diri kepada Allah li'anallah azza wa jalla amarabi karena Allah memerintahkannya dan memotivasi untuk melakukannya ya, dalil wajibnya menafkahi diantara di surat al-baqarah ayat 233 wa alal maulu dilahu dan menjadi kewajiban eh, pemilik anak ya, yaitu seorang suami Rizquhuna ya, memberikan mencukupi kebutuhan makan istrinya wakis watuhunna dan kebutuhan pakaian bil ma'ruf dengan kadar yang layak. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang ketujuh. Liun fikdu sa'atin min sa'atih. hendaknya suami yang kaya memberikan uang belanja sesuai dengan kekayaannya. Wa man kudira alaihi rizquhu Dan suami yang disempitkan rizkinya. Falyun fikmi ma'atahullahu maka adalah dia memberikan uang belanja dan menafkahi uh, anak dan istrinya dengan harta yang telah Allah berikan padanya. Karena layu yukalifullah nafsan illa ma'ataha Allah tidaklah membebani seseorang suatu jiwa kecuali sebagaimana yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra maka Allah akan jadikan setelah kesulitan kemudahan. Kemudian an-nafaqatul tu fil awaliyat. nih, uang belanja untuk keperluan rumah tangga itu dalam prioritas. Tuma ina minal mabadi asyariyah maka di antara prinsip dasar syariat yang ini prinsipnya adalah al-mutaqarara satu hal yang sudah baku adalah muraatul awaliyat memperhatikan prioritas. Yeah, maka yeah, prioritas uh, mengenal prioritas itu diantara mabadi syariah, diantara prinsip dasar syariat. Dan ini prioritas ini diperhatikan baik dalam dakwah, yeah, prioritas dalam belajar sebagai penuntut ilmu uh, mana prioritas yang harus diutamakan. Yeah. Demikian juga dalam uh, prinsip ini penting dipakai dalam Ya, belanja perlu prioritas kalau prioritas maka wal badati bil fal -muhim. Ya, maka dimulai dari yang paling penting kemudian kurang penting wali makan al amru kadalik karena kondisinya demikian maka ya, ingat dalam ajaran Islam an nafaqatu alal usrati menafkahi keluarga itu mutasodirotan itu di level depan di posisi depan mutakodamatan dan berada di depan dibandingkan aujul infak al ukhro saluran-saluran pembelanjaan atau saluran uh, pembelanjaan yang lainnya dalilnya hadis Abu Rayhah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu dinar Yang Anda infakkan, visabilillah di jalan Allah untuk keperluan dakwah, untuk untuk keperluan jihad, untuk keperluan perang di jalan Allah. Kemudian satu dinar yang Anda belanjakan untuk membebaskan budak, satu dinar yang Anda gunakan sebagai sedekah untuk orang miskin, satu dinar yang Anda uh, belanjakan untuk istrimu. Yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang anda belanjakan untuk keluargamu. Maka jika dibandingkan antara infak di jalan Allah, infak untuk memerdekakan Buddha, untuk sedekah orang miskin dan untuk keluarga, dari empat hal ini Nabi katakan yang paling besar pahalanya adalah nafkah keluarga. Memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, Uh, di tempat kita ya kebutuhan listrik air tempat tinggal keluarga maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahasanya ya, menafkahi keluarga anak dan istri itu afdal ini adalah pembelanjaan pen, uh, ya, adalah bentuk pembelanjaan uang yang paling utama kenapa demikian karena nafkah untuk keluarga itu boleh jadi adalah wajibat wajibatan ainan, fardu ain. Sedangkan berinfak di ya, fi auju al di bentuk-bentuk yang lainnya, hal-hal yang lainnya itu boleh jadi fardu kifayah atau satu hal yang dianjurkan. Bahkan As-Sunani menegaskan bahasanya nafkah keluarga baik yang hukumnya wajib ataukah mandub ataukah yang dianjurkan itu lebih banyak pahalanya dibandingkan berinfak di atau kemudian meng, mengeluarkan uang fil auzo al uqo untuk hal-hal yang lainnya jadi meskipun nafkahnya itu dah, dah tidak nafkah wajib nafkah mandub, ya mungkin nafkah mandub di tempat kita ya uang jajan untuk anak beli es krim beli jajanan nah ini tidak wajib wajib adalah uh, adalah ya, yang menghilangkan kenyang uh, menghilangkan lapar kalau sekedar uang jajan anak hukumnya mandub ini maka atau hukumnya dianjurkan maka menafkahi keluarga yang hukumnya dianjurkan lebih afdal daripada ya, berinfak untuk fakir miskin, berinfak untuk keperluan uh, uh, bangun masjid atau yang lainnya, ya, maka tetap lebih utama belanja untuk keluarga. Kenapa demikian? Maka menarik ada uh, analisisnya, dan boleh jadi di antara rahasia, kenapa menafkahi keluarga itu lebih unggul daripada pembelanjaan yang lainnya adalah: Annahu la ilaiha tafadduli wal imtinan, Ini. karena menafkahi keluarga itu tidak dilihat dengan..." Ya, mata at uh, berjasa wal-Imtinan dan uh, ya kurang lebih terjemahnya sama berjasa. Waya baidatun an ayuh mada Maka orang yang menafkahi keluarganya itu jauh dari posisi mendapatkan pujian dan sanjungan karena menafkahi keluarga. Ya, paling bantar, ya, pujiannya cuma dia seorang suami yang bertanggung jawab. Nah, gitu paling bantar. Ya, bukan pujian yang istimewa. Wah, Masya Allah dermawan, gini, gini, ndak ndak dapat label-label uh, yang wah. Lain hanya dengan uh, Uang yang dikeluarkan untuk yang lainnya, untuk fakir miskin, untuk ini, untuk bangun masjid, untuk uh, dan sebagainya. an nafkah al mandubah, sedangkan nafkah yang dianjurkan maka pelakunya itu dilihat bahasanya dia adalah mutafadilun, dia adalah orang yang berjasa. dan dia mendapatkan. Uh, sanjungan Allah dirubah makan fi yang boleh jadi itu satu hal yang uh, menyenangkan pada dirinya ya, maka dipandang sebagai orang yang berjasa mendapatkan sejumlah sanjungan yang sanjungan itu satu hal yang normalnya menyenangkan jiwa maka uh, maka amal yang Amal itu lebih dekat kepada Allah jika ibta'adats 'anil hudud. Jika jauh dari kepentingan diri. Di antara kepentingan diri adalah mendapatkan sanjungan. Nama baik. Dan satu amal, satu aktivitas itu jauh dari Allah Azza wa Jalla berbanding lurus dengan seberapa dekat dia dengan hudud dunia, kenikmatan duniawi. Ya, selanjutnya Islam adalah dinul amal wa taqassub. Wa taqassub. Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bekerja, bukan malas-malasan. Bukan nganggur. Ya, kemudian sibuk ngobrol di warung kopi atau yang lainnya. Wa taqassub dan ya bekerja. Inatratub thawabi dampak pahala karena menafkahi keluarga itu tergolong hafizan faktor pendorong bagi para kepala keluarga untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian juga di dalamnya terdapat hathun motivasi bagi mereka kepada para keluarga kepala para kepala keluarga dimotivasi untuk takasub dimotivasi untuk bekerja wal amal dan bekerja <coughs> supaya mendapatkan harta yang bisa dipakai untuk menafkahi keluarga dan bekerja takas amal bekerja dan bekerja ya, adalah sunnatun min sunnanil anbiya adalah ajaran para nabi alaihi wasallam sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, ma kalau ahadun aman tidaklah seorang itu menikmati satu makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya. Dan sungguh Nabi Allah Daud alaihi salam itu meskipun dia seorang raja dia penuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya tidak dari ya, kas negara. Namun beliau yaqulu makan dari hasil kerja tangannya dikeluarkan oleh Al Bukhari. Ada catatan kaki satu tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam potongan hadis Nabi uh, min amaliyadihi ya, amal tangannya kerja tangannya kalimat ini kharoja muncul li waqih, untuk menjelaskan realita di masa itu dan bukanlah maksudnya pembatasan Fajamiu akmali maka semua bentuk bekerja yang mubah termasuk dalam hadis ini baik dia adalah diniyah kerjanya itu dengan meras pikiran meras pikiran melakukan penelitian atau ya, bekerja sebagai seorang peneliti ya, atau bekerja sebagai seorang ilmuwan. Ya atau idarian kerjanya kerja yang bersifat administratif nih mendokumentasikan ini dan itu nih yadawian atau riel, kegiatan tangan nih membuat anyaman apa membuat tas rajut ini dan itu Nye. Nye. atau kemudian aktivitas tangan menjahit atau yang lainnya. Nah, kembali ke atas. Maka jika para nabi mereka bekerja untuk makan dari hasil tangan mereka sendiri, padahal mereka itu tersibukkan dengan menyampaikan wahyu dan kerasulan serta mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah diragukan bahasanya selain para nabi, lebih utama ayo tolap dituntut untuk bekerja dan bekerja. Maka Islam adalah agama yang memotivasi umatnya untuk amal, untuk bekerja dan tidak nganggur dan untuk memakmurkan bumi. Islam bukanlah agama yang mengajarkan kemalasan dan batolah pengangguran. Maka betapapun pekerjaan itu basiton sederhana, wa uh, wa dan hasilnya uang yang didapatkan itu zahi dan sedikit fa wa afdalu dia tetap lebih afdal daripada ngemis wa li dan yeah, berupaya supaya mendapatkan bantuan mereka orang-orang kaya Tidaklah kita renungkan satu kejadian yang disebutkan dalam hadis Nabi. Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu ada seorang ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta harta. Maka Nabi mengatakan, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Dia mengatakan, "Ada." Halas, kisah ya ba'ir tahtal Ada halas, halas itu kain yang nempel di punggung punggung unta di bawahnya pelana, Ini, maka unta dikasih kain baru kemudian dikasih pelana. Sebagiannya kami pakai jadi pakaian dan sebagiannya jadi hamparan di rumah. Kemudian kaab dan <tuhun> maknanya gelas terbuat dari kayu nasrabu fihi minal ma yang kami pakai untuk minum. Maka Nabi katakan i'tini bihima. Datangkan padaku dua benda itu. Apa tadi? Kain sama gelas, kayu. Maka orang tersebut datang kepada Nabi dengan membawa dua benda tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengambilnya dengan tangannya, kemudian Rasul lantas melelangnya. Rasul katakan siapa yang mau beli benda ini maka ada seorang mengatakan saya mau mengambil dua benda tersebut dengan harga satu dirham dan Nabi menanyakan manja itu ala dirhamin siapa yang uh, mau nambah lebih dari satu dirham Nabi katakan dua atau tiga kali akhirnya ada seorang mengatakan anak akhir dua Habib dirham ini wahai Nabi aku beli dengan dua dirham lantas Nabi memberikan benda dua benda tersebut kepada orang tadi dan Nabi mengambil dua dirham. Kemudian Nabi uang dua dirham tadi Nabi serahkan pada sahabat Ansor tadi. kemudian Nabi berpesan satu dirham tolong dipakai untuk beli bahan makanan. Ya, kemudian serahkan pada keluargamu dan dirham yang kedua belikan kodum. Ini catatan kaki. Ya, Alatnya, alat e, tukang kayu mirip kapak. Fakti ini bihi. Dan sebagai bukti, kalau pesanku telah dilaksanakan, bawa kapak tersebut padaku. Akhirnya orang tersebut datang kepada Nabi, bihi membawa kapak. Masya Allah, kemudian Nabi sendiri yang, ya tapi dapatnya cuma cuma besinya, belum ada kayunya. Kemudian kayu, kapak itu kan ya ada ada besinya, ada kayunya. Nah, kayunya yang masang Nabi. Fasad fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadihi. Maka Nabi pasangkan kayu pada kapak tadi supaya bisa digunakan dan bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Tumakalalah hukum dan Nabi berkata kepadanya, idhab pergilah. Wah, tatip, carilah kayu bakar, kayu-kayu kering, ranting-ranting pohon kering di di ya, ya di kebun yang tidak bertuan di hutan gitu ya atau sejenis hutan. Ya daerah yang banyak pohon-pohonnya dan itu bukan tanah bertuan. Wah setelah itu kayu bakarnya jual. Dan aku tidak ingin melihat dirimu selama 15 hari silahkan lakukan hal tersebut kerja lakukan kerja yang aku pesankan 15 hari pada abarojul <tuh> akhirnya pergilah orang tersebut ke hutan di Madinah ada sejenis hutan di masa Nabi ya bahasa kita ya jangan dibayangkan hutan rimba gitu ya <tuh> nah namun ya banyak pohon gitu ya, dan itu bukan tanah yang punya milik seseorang Kemudian dia ya tiba -tiba mencari kayu-kayu kering, ranting-ranting kering kemudian menjualnya. Faja'a setelah 15 hari datang menghadap Nabi dan Masya Allah qad asaba Sudah punya duit 10 dirham. Dengan sebagiannya dia gunakan untuk beli pakaian, sebagiannya untuk beli makanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hada khairun laka maka semacam ini kerja jual kayu bakar ini jauh lebih baik bagimu daripada engkau datang almas uh, al ngemis ngemis uh, itu lebih baik daripada ngemis karena ngemis itu antaja al masalah tunuk tatan fi wajhika karena ngemis itu akan menjadi sebab noda pada wajahmu nanti pada hari kiamat karena ngemis itu tidaklah layak, tidaklah boleh dilakukan. Illa li thalathatin kecuali untuk tiga jenis orang. Nah, ini orang yang boleh ngemis. Yang pertama, li di fakrin mudaqa. Orang yang fakir sekali. Ya, maknanya fakrun jadidun, sangat miskin. Alidhi gharmin mufadda' atau orang yang terlilit utang uh, maknanya mufadai tajawazul uh, taja miqdari yang sudah melampaui batas kemampuan untuk melunasinya artinya dainun utang yang berat untuk bisa diselesaikan kemudian yang ketiga awli muja <tuh> atau orang yang punya tanggung jawab Ya, kompensasi darah yang menyakitkan atau yang berat. Dan semuanya tentu diat <tuh> pembunuhan tentu satu hal yang berat. Maknanya ya, catatan kaki empat yaitu memikul kewajiban membayar diat, diat darah karena pembunuhan. fayas afiha, maka dia berupaya fiha untuk mendapatkan diat sehingga bisa dibayarkan kepada Aulia ilmaktuli, keluarga korban pembunuhan ya, karena ini nilainya 100 onta ya, kalau sekedar andalkan kerja ya, mungkin tidak kesulitan maka dibolehkan minta-minta supaya di samping Menjual aset ya, atau kerjanya juga ada sumber yang lainnya supaya bisa segera terkumpul nilai 100 ekor unta hadis ini riat Abu Dawud dari Anas bin Malik maka dalam hadis ini terdapat arahan dari Nabi yang bisa diringkas sebagai berikut yang pertama bahasanya pekerjaan sederhana meskipun karena dahulu dakhlun itu penghasilan. Meskipun penghasilannya itu zahid dan sangat kecil, itu lebih baik daripada minta-minta pada banyak orang. Meskipun yang diberikan oleh banyak orang itu banyak. Yang kedua, Islam adalah agama yang mengajarkan kerja. Dan Islam tidaklah ridha li ahlihi albatalah wa orang Islam kok pengangguran dan cuma minta-minta? Islam tidak meridai hal ini. Kemudian jadi kewajiban seorang muslim untuk memanfaatkan mingkulin mawarid semua penghasilan yang memungkinkan baginya. Mah makanat meskipun penghasilan tersebut sangat ya, sangat remeh, sangat kecil. kemudian dia gunakan penghasilan yang kecil tersebut fi amalin untuk kerja ya Duru yang akan menghasilkan dakhlan penghasilan. Nih, seperti tadi dijual ada dapat sedikit kemudian dipakai untuk e, kerja yang bisa menghasilkan penghasilan minhu kemudian dia bisa mendapatkan makanan pokok memenuhi kebutuhan makanan pokok darinya waya tahu kemudian dipakai untuk uh, memberikan nafkah dasar bagi keluarganya yang keempat cara pandang ekonomi yang tajam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hai itu dimana rajuli mana beliau tidaklah menyelesaikan problem orang itu dengan bantuan ekonomi. Orang tersebut orang miskin bahasa kita tidak hanya ngasih Nabi tidak menyelesaikan masalah orang ini tidak dengan memberi ikannya. Namun memberi kailnya. Maka tidak dengan bantuan materi, aniah. Tidak pula dengan nasihat yang melarangnya untuk ngemis dan minta-minta. Namun dia selesaikan problem orang tersebut. Bima yastaksiluha. Dengan kiat yang mencabutnya dari akarnya. Dari akar, mencabut dari akar permasalahannya. Niat sesaat ya. saat menilai ya. Ya, bantuan materi sesaat, namun dengan satu, uh, satu solusi yang bisa mencabut permasalahan dari akarnya, di mana Nabi mengubah orang ini dari seorang pengemis yang ingin menutupi kebutuhannya menjadi seorang pekerja yang muntit, yang produktif, yang memberikan manfaat untuk dirinya dan masyarakatnya pun mendapatkan manfaat dengannya. Maka terujilah manfaat bagi semuanya. Wahada uh, yu'abaru anhu al-iktisodiyun para ekonom iktisodiyun menyebut hal ini dengan sebutan aliyatu al-khafiyah, tangan tersembunyi. Yang ini diisyaratkan oleh Syatibi dalam perkataannya dalam al-muwafaqat hikmatul hakim al-khabir hakamat maka hikmah Allah adat yang maha bijaksana lagi adat yang maha mengetahui menetapkan. Bahasanya tegaknya dunia dan agama ini namanya seluruh hanyalah layak istamiru dan terus menerus didawain dengan sejumlah faktor pendorong min insan dari orang itu sendiri yang mendorongnya untuk bekerja mayah taju ilaihi apa yang dia butuhkan dia dan orang lain. Maka Allah ciptakan baginya sahwat makan dan minum ketika dia merasa lapar dan haus supaya rasa lapar dan haus ini menjadi ba'is faktor pendorong yang menggerakkannya ila tasabub untuk melakukan sebab untuk melakukan usaha fisati hadihil khallah untuk menutup kebutuhan ini dengan melakukan hal-hal yang memungkinkan baginya Fa maka mulailah seorang mukallaf menggunakan berbagai hal yang mengantarkannya kepada tujuan itu. Walamnya wahdahu. Dan Allah tidaklah menjadikan baginya kemampuan untuk bisa mewujudkan itu sendirian. Karena lemahnya dirinya untuk uh, untuk melawan hal-hal ini. Maka manusia kemudian meminta tolong, meminta apibighairihi dengan orang lain fasayarsa maka jadilah dia berupaya finafi nafsihi untuk bikin manfaat pada dirinya dan istiqamati halihi binafi gairihi dan baiknya keadaannya dengan memberi manfaat kepada orang lain fahashala alintifa'u lilmajmu'i bilmajmu'i maka terwujudlah pengambilan manfaat lil majemuk diambil manfaatnya oleh banyak orang masyarakat bil majemuk yang ini dilakukan oleh juga banyak orang wa in kana kulu nama nafi yes naf nafsi meskipun masing-masing orang sebenarnya bekerja keras untuk memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa qul wa rabbil alamin. Hmm? Pertanyaan. Iya. Ada berapa? Beberapa. Lumayan banyak Oh, iya. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Eh, uh, yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, bila seorang istri punya sejumlah uang yang eh, uh, yang mana yang lebih utama membelanjakan hartanya untuk membelikan jajan anaknya atau untuk sodakoh pada fakir miskin Ustaz Jazakumullahu Khairan ya, jajan anak dulu setelah itu masih ada kelebihan maka silakan untuk fakir miskin baik Ustaz berikutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Apakah boleh menyimpan dana darurat dalam rangka berjaga-jaga terhadap suatu kondisi yang sulit? Apakah itu bentuk ketidaktawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Hukum masalah menampung nanti akan kita bahas. Silakan simak uh, kajian ini di uh, episode episode berikutnya. Nah. Uh, baik Ustaz, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika seorang suami tidak memberikan uang tunai kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Melainkan seorang suami memberi memberikan apa saja yang diminta istri berupa barang, misalnya minyak goreng, sabun, dan lain-lain. Uh, maka yang... Berbelanja ke pasar adalah suami, bukan istri. Istri hanya di rumah dan menunggu suami pulang dengan bahan belanjaan yang diminta. Apakah sikap suami ini sudah benar dan sesuai syariat? E, dan mohon nasihat untuk istri agar menerima dengan ikhlas terhadap sikap suami tersebut karena istri juga ingin memegang uang, tapi suami tidak berkenan. Syukron jazakallahu khairan. Ustadz. Ya, yang dilakukan oleh suami sudah tepat dan benar. E, menafkahi. Istri itu tidak harus dalam bentuk uang belanja, ya saya terjemahkan dengan nafkah dengan uang belanja uh, dengan <tuh> terjemah umum, karena menafkah istri dan uh, anak itu bisa dengan cara sebagaimana tadi dilakukan. Kamu uh, apa yang diperlukan, beras, ini ini telur sekian kilo, ini sayuran ini ini suami yang belanjain semua, uh, kemudian semua uang dipegang suami, tidak masalah. Yeah. kemudian listrik terpenuhi air terpenuhi gitu ya, kebutuhan air terpenuhi pokoknya semuanya diberesi oleh suaminya istrinya tinggal mem memanfaatkan itu juga satu hal yang boleh tidak uh, terlarang tidak ada pelanggaran padanya ya hanya saja uh, itu kan dari sisi kewajiban menafkahi kemudian tentu ada yang namanya yeah, yang namanya cinta ingin menyenangkan istri, ya. Kalau istri pingin megang duit, ya dikasih uang jajan, uang belanja untuk dirinya. Ya, maka semestinya uh, suami akan, uh, suami demikian, tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban, memenuhi kebutuhan uh, pangan, ya, papan, dan sandang is, uh, istrinya, namun juga ingin menyenangkan istrinya di antara. Uh, di, Ya, di antara yang di ini istri ingin pegang duit gitu ya maka dipegangi duit supaya untuk boleh jadi untuk dia senang senang sendiri gitu nah maka intinya komunikasi ya, bangun komunikasi yang baik uh, sampaikan apa yang jadi keinginan istri dengan cara-cara yang baik dan elegan nah Baik Ustadz berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Afan Ustaz, izin bertanya Uh, jika istri ikut privat Al-Qur'an uh, untuk SPP tanggung jawab suami atau istri ya Ustaz? Sedangkan suami eh uh, jika istri ikut privat Al-Qur'an, baca Qur'an mungkin saat maksudnya. Uh, SPP yang menanggung siapa ya Ustaz? Suami atau istri ya? Sedangkan suami tidak mengajarkan uh, sedangkan suami tidak mengajarkan Al-Qur'an. Ya, jika istri punya kebutuhan belajar dalam hal ini bentuknya adalah belajar baca Quran yang semestinya itu adalah tanggung jawab suami untuk uh, untuk mengajarinya. Maka ketika suami nggak bisa mengajari, uh, semestinya suami memberikan fasilitas. Jadi SPP privat tersebut tanggung jawab suami yang bertanggung jawab. Nah, baik Ustaz, berikutnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah suami lebih baik bekerja lebih keras atau ngoyo agar bisa bersedekah banyak atau bekerja lebih santai tapi sedekah lebih sedikit jazakumullah khairan. Pilihan yang kedua yang lebih saya sarankan agar punya uh, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk anak-anak, ada membangun kedekatan dengan anak dan seterusnya, bisa nemani anak belajar, bisa menemani anak main, itu mungkin kondisi kedua yang lebih Uh, lebih kondusif, yeah. dan itu lebih uh, membangun keluarga, lebih urgen daripada memperbesar sedekah. Yeah, jika pilihannya adalah uh, sebagaimana yang disampaikan, nah. baik Ustaz pertanyaan yang terakhir: "Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Afwan izin bertanya, "Ustadz, uh, ibu saya selalu mengeluhkan kepada saya, uh, ayah saya tidak pernah memberi nafkah kepada ibu saya." Bapak saya seorang pensiunan, ibu masih bekerja sebagai PNS. Kebutuhan pokok selalu ibu sa saya yang memenuhi tanpa ada campuran tangan ayah. Ayah hanya mau bayar uang listrik dan bayar kuliah adik. E, ibu saya sering sakit hati tapi tidak pernah terbuka dan komunikasi. Saya sebagai anak tidak dekat dengan ayah. Apa solusi untuk ibu dan ayah saya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Solusinya sebagaimana disampaikan oleh penanya komunikasi. Komunikasi yang kemudian yang kedua ilmu agama terutama uh, fikih nafkah, Nye, gimana kemudian uh, fikih keuangan keluarga nafkah dan yang lainnya ya solusinya kembali lagi kembali lagi ilmu, Nye, itu solusi awal Nye, ilmu kemudian ilmu itu diterapkan nah, itu solusi berbagai hal. Nah demikian. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك